Ya, sahabat adventure, inilah babak kedua. Babak kedua satu-satu ya. Baiklah, inilah babak kedua. Terlihat Indonesia semakin menguasai bola lah. Menang ya, dan di sini juga terlihat masya Allah para supporter Indonesia terus menyala, ramai sekali meski hanya penonton dikasih untuk supporter Indonesia hanya 2000 aja. Lanjut lagi ke permainan yang kedua ya. Lapangannya memang ada pagarnya gini. Baiklah, kita lagi lanjut babak kedua dan semakin seru, bola semakin dikuasai oleh pemain Indonesia. Baik sahabat Timatur, pertandingan makin seru. Pertandingan makin seru, bola makin dikuasai oleh timnas Indonesia. Wah, ini ada. Oke, sekarang keluarkan powernya. Jadi benar apa kata netizen, pemain dari Bahrain itu memang jatuh dan jatuh sih. Jatuhnya tuh lama bangunnya. Emang udah pada aki-aki mungkin ya. Ini makin seru. Bola makin dikuasai Indonesia dan penonton makin heboh, makin gemuruh. Pokoknya dukung terus untuk timnas Indonesia. Bismillah bisa menang, menuju ke Piala Dunia.
Hampir aja, kenceng banget, seru banget. Supporter Indonesia makin panas, makin menyala terus. Sekali lagi, kami para supporter Indonesia yang dari Timur Tengah terus menyala untuk Indonesia. Lagi, yes, yeah. Maju lagi. Masuk lagi. Masuk lagi. Wus. Masuk lagi. Sering banget ya bola. Sensation.
Akhirnya pertandingan